Welcome to the Sea Family. Huh? Hi everyone, I'm Jella. Hello. Please follow my TikTok account and my Instagram, and also subscribe to my second YouTube channel. Well guys, I hope you like this video. And don't forget to subscribe, like, comment. Thank you guys. Halo guys, hari ini kita bakalan belanja furniture untuk rumah baru kita. Sebenarnya bukan rumah baru, tapi rumah lama kita. Dan kita bakalan dekor ulang lagi rumah lama kita. So, temanin kita untuk belanja ya teman-teman. Dan juga katanya toko furniturnya ini baru buka loh. Pak, tolong gendongkan Celin. Kita mau pergi. Oh iya iya. Udah siap kan? Ayo kita pergi sekarang ya. Iya ma, udah siap. Iya, ma. Ayo kita pergi sekarang. Udah siap, ayo kita pergi. Wah, bagus banget ya toko furniturnya. Keren deh. Yaudah deh, langsung aja ya kita belanja. Ma, borong ma. Kayaknya lagi diskon nih karena baru buka. Iya ma, pasti lagi diskon-diskon besaran nih. Iya, mama mau beli ini deh untuk vas bunga. Lalu ini untuk hiasan di meja nanti. Dan ini. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ibu lagi cari apa nih? Saya mau cari peralatan dapur ada. Abang, aku tantang abang tidur di sofa ini. Kalau abang berani, abang keren banget sih. Nggak mau. Sofanya bukan punya bapak kita, nggak boleh kayak gitulah. Ada-ada aja sih kamu, Chelsea. Kan nggak apa-apa dicoba, Bang. Oh, di sana ya, Mbak. Makasih. Mama, Mama nanya apa tadi sama Mbak-Mbak itu? Nanya peralatan dapur di mana? Ternyata di sana. Ayo kita ke sana. Wih, ada ini. Mama mau beli pot bunga ini untuk taman kita nanti. Beli satu aja deh. Oke, ayo ke sana. Papa bentar ya, lihat-lihat ke sana. Permisi, Mbak. Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Mau pancinya, Bu? Enggak. Saya mau tanya, peralatan dapur yang ada di lemari ini bisa dibeli, kah? Oh, di dalam lemari ini? Bisa dong, Bu. Oh, sekalian beli lemarinya juga nggak apa-apa kok, Bu. Kamu kentut dia Chelsea. Ya ampun, Chelsea. Aduh, Bang, maaf nggak tahan lagi loh. Kalau aku tahan nanti sakit perut lagi. Ah, kamu. Jangan sering-sering ya. Buat malu kamu kayak gitu. Ayo kita ke sana. Iya, iya, Bang. Pa, ayo kita ke sana. Katanya di dalam lemari ini bisa dibeli peralatan dapurnya. Jadi kita beli dulu ya. Oh, ya udah kalau gitu, ayo. Mau beli ini deh. Lalu beli gelasnya 5 deh. Oh ya guys, kalian senang gak kalau toko furniturnya ini ada? Kalau aku sih senang banget, apalagi gratis. Biasanya kan Alpha Tower itu furniturnya harus dibeli dulu, tapi ini gratis, enak deh. Oke, sekarang mau beli yang ini 2 untuk aku sama Chris guys. Lalu beli panci ini juga. By the way, rumah lama kita yang housemaker itu loh guys. Kita bakalan beli barang-barang untuk ruang tamu dan dapurnya dulu nih. Makanya di sini aku beli peralatan dapur guys. Wih, mama ini banyak banget. Peralatan dapurnya pasti mama suka. Ayo ma, beli ma. Iya. Wih guys, banyak banget. Chelsea, kita ngapain sih ikut? Mending di rumah kita main game. Bosan tau. Aku gak bosan karena aku cewek. Karena cewek tuh suka banget shopping, Bang. Aku beli ini deh, lalu beli gelas juga. And then beli waist juga. Oke deh, beli spatula juga, tapi yang mana ya? Yang ini aja deh. Lalu beli pisau. Pisau kecil sama pisau yang besar. Lalu beli spatula yang kayu. Hai Bu, ada yang bisa saya bantu? Ibu lagi mau nyari apa nih? Saya mau cari furnitur untuk dapur dan ruang tamu saya. Mbak bisa tunjukkan di mana? Bisa dong, Bu. Di sini, Bu. Banyak banget furnitur untuk dapur dan ruang tamu. Jadi tenang aja, Bu. Sini. Nah, di sini, Bu, ada meja makan nih, Bu. Bagus banget loh, Bu. Doyon. Abang, dia tuh mau turun loh. Kasih turun dong. Iya, tapi kan lebih enak digendong. Gimana nih, Bu? Tertarik nggak? Tertarik.
Untuk harganya berapa ya, Mbak? Nah, untuk harganya, karena ini tuh dibuat oleh seniman yang ternama, jadi harganya itu 20 juta aja, Bu. Apa? Harganya 20 juta, Bang? Bisa beli iPhone kayak gitu? Ih, cuman meja makan doang. Kan ada juga 5 juta kan, Bang? Iya, lagi pula kan tokonya baru buka, pasti murah-murah dong karena diskon. Ini kok mahal banget ya? Yaudah deh, Mbak, saya mau ya. Untuk barangnya baru kan? Yang pastinya baru dong, Bu. Ayo, kesini, Bu. Biar saya tunjukkan. Mah, Mama yakin mau beli 20 juta loh, Ma. Untuk hanya meja makan doang. Emang segitu harganya, Nak. Apalagi yang buat seniman ternama lagi. Mbak, nggak bisa lagi diturunkan harganya. Kan tokonya baru kah? Pasti murah dong. Ah, nggak bisa. Udah harga netnya, udah harga pas ini. Nggak bisa lagi. Ibu, ini ya mejanya. Setelah ini Ibu mau nyari apa? Saya mau kursi deh. Oh, untuk kursinya di sebelah situ, Bu. Yang Ibu lihat tadi juga. Untuk harga kursinya per kursi berapa tuh? Nah, untuk kursinya ini lagi diskon, Bu. Dari yang 5 juta jadi 4 juta, Bu, per kursi ya, Bu. Hot, satu kursi 4 juta, Bang, bayangkan tuh. Nah, kalau misalnya Mama beli 5, berarti 20 juta lagi dong. Iya, gawat banget ya. Hanya kursi doang sampai 20 juta. Oke, Ibu mau beli berapa, Bu? Saya mau beli 4 aja deh. Oh, 4 aja ya, Bu. Oke, pas banget nih barangnya 4 nih. Oke, saya ambil 4 ya, Bu. Sudah. Oke, Bu, mau nyari apa lagi nih, Bu? Biar saya ambil. Saya mau lampunya juga deh. Saya mau lampunya 2 aja. Oke, Bu, 2 aja ya. Saya ambil nih 2, oke. Bagus sih lemarinya. Kira-kira harganya ini berapa ya? Nah, Bu, ini kan kokoh banget tuh. Jadi harganya cukup mahal, Bu. Harganya 10 juta, Bu. Tapi kenapa meja makannya tadi lebih mahal daripada ini ya? Karena meja makannya itu didesain dengan seniman yang ternama loh. Saya mau satu deh lemarinya ya. Oke, Bu, sebentar ya, saya ambilkan. Oke, Bu, ini barangnya. Ibu mau cari apa lagi? Saya mau lihat kitchen set lah. Nah, ini Bu kitchen set yang paling mewah dan paling bagus nih. Dan pastinya paling mahal juga nih, Bu. Pokoknya bagus deh, Bu. Gimana? Saya suka sih modelnya. Untuk harganya emang berapa nih? Nah, ini Bu, untuk harganya 50 juta rupiah, Bu. Abang, Abang. Ya. Sini, sini, sini. Aku mau bilang sesuatu. Abang dengar tadi harganya 50 juta rupiah. Ih, mahal banget. Iya, Abang bingung banget nih. Tokonya baru buka tapi semuanya mewah-mewah banget. Oke, Bu, saya nanti akan siapkan kitchen setnya ini. Ibu mau cari apa lagi nih? Saya mau cari sofa ya yang lebar. Oh, di sebelah sana, Bu. Di sebelah sana ya. Nah, ini Bu, sofa yang paling lebar and paling empuk, Bu. Kita boleh coba dudukin gak? Oh, boleh dong, Bu. Silakan, silakan, silakan coba. Empuk banget. Iya. Iya, empuk banget. Lumayan lah. Wah, sofanya empuk dan nyaman sekali. Saya mau deh, Mbak. Untuk harganya berapa ya, Mbak? Oke, untuk harganya 45 juta, Bu. Gimana, Bu? Masih mau beli? Mau deh, mau. Karena nyaman banget. Wow, 45 juta. Enak, ngampuk. Iya, enak. Ini sama sekali ngampuk, gak nyaman, gak nyaman. Iya, rugi deh belinya. Oke, Bu, untuk semua barang-barang Ibu nanti kita packing dulu ya. Sebentar, Mbak, ini lemarinya bagus gak, Mbak? Wih, Bu, bagus banget dong, Bu. Terbuat dari kayu jati nih, Bu. Gak kaleng-kaleng, Bu. Harganya 35 juta ya, Bu. Oh, gitu ya, kalau gitu saya mau deh. Yang ini juga ya, packing. Oke, Bu. Mama, Mama yakin beli ini semua. Apalagi beli sofa itu, Ma. Ih, mewah banget, Ma. Emang begitu harganya. Ada lagi loh yang lebih mahal. Jadi ini masih lumayan lah. Lumayan apanya? Mahal banget tau, Ma. Sudahlah. Ayo kita kesana. Total harganya 179.500.000 rupiah nih. Oke, Pa. Iya. Sudah berhasil ya. Oke, Bu, Pak. Semua barang-barangnya akan diantar sore ini atau besok ya? Iya, Bu, karena kita mau packing lagi nih semua barang-barangnya agar aman, Bu. Iya, nggak apa-apa kok.